Bikin mie ayam homemade yang super enak, cek. Jadi pertama-tama kita siapin dulu untuk bumbu halusnya. Untuk bahan-bahannya udah aku taruh di atas, dan ini semuanya kita blender sampai halus. Lalu ini kita tumis, kemudian tambahkan dengan 1 batang serai dan 2 lembar daun salam. Kita masak sampai bumbunya itu matang dan airnya itu menyusut seperti ini ya. Tambahkan dengan daging ayam, aduk rata. Tuang 500 ml air, aduk rata, tambahkan dengan daun bawang, garam, penyedap rasa, gula, dan merica. Kemudian tambahkan dengan kecap manis. Di sini aku pakai kecap manis dari Lemonilo, kita tuang secukupnya aja. Kita masak sampai airnya itu menyusut, tapi jangan sampai menyusut banget. Untuk mie-nya, di sini aku menggunakan 1 bungkus mie kering dari Lemonilo. Ini kita rebus sampai matang atau sesuai selera. Mie Lemonilo merupakan rahasia hidangan keluarga hebat karena hijaunya dibuat dengan saripati bayam dan cocok untuk berbagai macam hidangan mie. Waktunya penyajian, tambahkan 2 sendok makan minyak ayam. Tuang mie-nya kemudian aduk rata, tambahkan sawi yang sudah direbus, lalu tuangkan kuah secukupnya, dan yang terakhir kita tuang ayamnya secukupnya aja. Dan ini dia hasilnya, mie ayam Lemonilo-nya sudah jadi. Rasanya enak banget, dan jangan lupa cobain di rumah ya.